ngelihat tuh kayak rambut-rambut gitu kan keluar pas ditarik. Tapi kamu itu, takut waktu itu bro. Kok bisa gitu. Brrr, aku langsung menggigil sih. Sumpah Rosa of God! Gila. Guys, kalian penasaran gak ada apa nih keseruan yang ada di sini? Di sampingnya kita sekarang ada Atta Halilintar. Apa kabar, boy? Buat kalian yang mau ikutan seru-seru di acara kita, langsung aja kalian bisa ngecek serunya para kreators di belakang panggung TikTok Awards 2021 di Backstage Plus. Cek aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Oke. Okay. Yes. Duet tadi ciamik banget ya, Rosa dan Afgan. Kenapa ya? Kalau gua nontonin mereka ya, gak pernah sekalipun ya mereka fales gitu. They're always that good. Ya mereka kan emang udah penyanyi yang udah top banget. TBL, top banget loh, Top. Oke. Ya kan, tapi gak cuman penampilan Teoca sama Afgan aja yang bikin happy. Ini deh ada yang lagi bikin happy banget loh. Ada yang lagi happy banget nih, Papata. Waduh. Alhamdulillah. Congrats ya. Thank you bro. Happy tapi kayaknya kurang tidur ya. Iya, makanya agak ngantuk ini. Soalnya karena sampai jam pagi tuh masih bantuin istri ngegendong anaknya, ya kan. Banget. Terus cup, nangis lagi, nyusu, abis itu gendong. Tapi ngeberk-berk dulu, ya kan. Tapi reaksinya Atta waktu baby lahir, waktu lagi di sesar tuh ya. Itu best banget sih. Aduh, itu soalnya aku ngeliat tuh kayak rambut-rambut gitu kan keluar pas ditarik. Tapi kamu itu, takut waktu itu bro. Kok bisa gitu? Brrr, aku langsung menggigil sih. Oh ya? Itu pas apalagi pas azan tuh aku menggigil. Oh my God. The best feeling in my life. Oh really? The best feeling. Wow. Tapi penasaran. Ini tuh kayak spill dong mukanya, pengen lihat namanya juga siapa. Aduh. Besok diumuminnya. Besok ada di sini? Ada jam 2 dia. Namanya dikasih tahu gak? Namanya dikasih tahu. Oh. Besok live di RCTI, oke jam 2. Tuh, ada 3 pilihan soalnya namanya, jadi aku akan tentuin malam ini. Iya. Yeah. Mungkin abis subuh baru tentuin. Nah, lu bilang yes aja atau no nih ya. Ariel. No. Alia. No. Atarel. Itu masa namanya. Nama-nama anak artis kadang-kadang suka keren-keren gitu ya. Iya. No. Tapi besok kita akan tungguin susah besok. Susah kan nebaknya? Susah. Nah, ya? Itulah. Pokoknya ini nama. Namanya artinya baik dan orangnya juga hebat di zaman dahulu. Oh. Gitu, itu aja, itu clue-nya. Oke, itu clue-nya, tapi ini yang pasti kita bakalan penasaran banget pakai besok, pokoknya jam 2, oke. Okay? Nah, nih besok jam 2 akan ada sesuatu yang brrr banget ya, bikin ada surprise. Ada Kayu juga kan? Ada aku juga. Oke, siap. Tapi nih abis ini selanjutnya nih kita juga pengen lihat nih ya siapa yang paling populer. Oke. Okay. Sebenarnya babynya Taorel belum lahir aja dan sampai lahir aja udah populer banget. Yoi. Tapi itu besok kita umumin ya.